pada pagi hari ini, tepatnya di halaman Mapolres Kota Bengkulu, sedang dilaksanakannya rapid test COVID-19 untuk seluruh anggota Polres Bengkulu. Dapat kita lihat di belakang saya, saat ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sedang melaksanakan rapid test COVID-19 untuk anggota Polres Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kesehatan anggota Polres Bengkulu khususnya, apakah terhindar dari COVID-19 atau tidak. Baik, terima kasih bahwa pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan rapid test terhadap 150 personil di tahap pertama. Ya, karena memang ketersediaan alat yang ada untuk hari ini, kemudian besok 150 lagi, namun untuk tempatnya besok di Dinas Kesehatan. Memang beberapa waktu yang lalu kami mengirimkan surat ke pemerintah kota untuk minta dilakukan ulang pemeriksaan atau rapid test terhadap seluruh personil Polri, khususnya Polres Bengkulu, dengan positif. Karena kita secara keseluruhan ada 564 Nil. Demikian laporan langsung dari halaman Polres Kota Bengkulu. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker saat keluar dari rumah. Salam Tribrata.